Halo teman-teman, sebelum nonton videonya, subscribe dulu channel Bobo yuk. Aktifkan loncengnya ya. Lalu, jangan lupa juga like dan share video ini. Terima kasih. Dongeng Mommy Naik Perahu. Suatu hari, Mombi dan keluarganya pergi berlibur. Mereka sudah membawa banyak barang. Mereka akan berlibur ke Pulau Pasir Putih dengan menggunakan perahu. Lihat, petugas perahu sudah siap mengantar mereka ke pulau. Tapi tiba-tiba Loli merengek. Rupanya Loli takut naik perahu. Sambil menunjuk pulau di seberang, ibu menjelaskan kalau mereka harus naik perahu ke pulau itu. Ibu menggandeng Loli supaya berani masuk ke dalam perahu. Setelah di tengah laut, Mombi teriak senang. Mombi suka naik perahu. Rasanya asyik. Wah, Loli juga akhirnya tidak takut lagi dan berseru senang. Tak lama kemudian, Mombi dan keluarganya sampai di Pulau Pasir Putih. Ternyata naik perahu tidak menakutkan. Loli jadi mau naik perahu lagi setelah berlibur di pulau. Sahabat Mombi, bisakah kamu menghitung ada berapa kerang di gambar ini? Yuk kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kerang. Sampai jumpa di video dongeng Mombi selanjutnya ya. Dadah! Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!